Wih, wih, dan airnya. Wih, apa nih kawan? Duh, berat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hari ini kita berada di samping rumah warga. Kayaknya di sini banyak sarang belut ya, karena rumahnya berdekatan dengan kebun sawit. Lihat saja di sepanjang pagar ini itu lubang belut besar-besar. Mudah-mudahan saja satu-satu di sini kita panen belut babon ya. Kayaknya spot yang mantap sekali ya teman-teman. Lihat saja sarang belut berjajaran di pinggir pagar. Situ tuh di ujung sana juga besar sarangnya. Mudah-mudahan kita panen ya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba pancing ya. Mudah-mudahan lubang ini ada isinya. Itu lubangnya terlihat kecil sekali karena terhalang kawat berduri, kawat pagar atau pagar rumah warga ya. Mudah-mudahan dimakan. Mulai ada pergerakan kawan. Pancing kita tersambar. Kita sikat. Oi. Pas. Lepas kawan. Kita perbaiki umpan dulu. Oke, kita ulang lagi. Disikat lagi. Makan lagi. Oke, kita sikat. Sikat. Kena. Kena. Woi. Kuat sekali. Kena kau. Kena kawan. Mudah-mudahan tidak lepas ya. Di sini banyak akar ya. Akar-akar sawit. Jadi kekuatan belutnya berlipat-lipat dari biasanya. Keras sekali kawan. Mudah-mudahan. Lihat. Woi. Belut. Woi. Aduh, babon. Mantap. Strike pertama kita dapat babon. Woi, alhamdulillah ya. Kita dapat babon. Mantap ya, teman-teman. Oke ya. Jangan lupa subscribe-nya, teman-teman. Dan dibagikan ke semua media sosial kalian. Oke. Salam satu hobi. Oke ya kawan. Satu lubang besar di samping rumah ini sudah kita temukan lagi. Heran ya, di samping rumah ini kok bisa banyak belutnya. Gampang sekali ya kita mancing. Aduh, sayang sekali teman. Tadi pas kita masukin langsung disambar. Kita tidak bisa merekamnya pertama tadi karena langsung disambar saja. Lihat airnya, kita sikat. Aduh, berat sekali. Berat sekali kawan. Belut apa nyangkut nih kok berat. Kayak masih nyangkut. Lihat air. Aduh, kuat sekali kawan. Ya kan, masih dimakan. Kuat sekali. Apa nih, kuat sekali kawan. Terasa menarik akar. Berat. Lihat
kaki kita sudah tarik pakai dua tangan. Mudah-mudahan saja kena ya. Apa isinya ya, bulatnya besar ini? Kita coba tarik lagi. Mudah-mudahan kena. Keras ya. Kita coba gali sedikit. Ini nggak enak juga kita gali ya. Ini rumah orang. Nanti yang punya rumah marah lagi. Sarangnya cukup dalam. Mudah-mudahan saja masih ada belutnya ya teman-teman. Ada. Rasanya ada. Ini belutnya melilit ke akar nih kawan-kawan. Kalau tidak sudah keluar dia nih. Ini melilit ke akar. Nah, nih kita tarik habis-habisan. Putus. Lihat airnya. Ayo lut. Nyerah saja lut. Putus kawan. Ayo. Lihat. Wih, ternyata babon lagi. Lihat. Ya karena melilitnya. Sudah robek-robek badannya karena kelilit akar. Alhamdulillah masih dapat ya teman-teman. Mantap ya spotnya. Belutnya di sini babon-babon semua, oke. Sekarang kita coba lagi mancing di lubang yang baru kawan. Banyak sekali lubang di sini kita temukan ya. Nih. Sudah kita temukan lubangnya, langsung aja kita pancing. Mudah-mudahan saja dimakan. Sayang sekali hari sudah mulai hujan ya teman-teman. Lihat. Dimakan lagi. Oi. Dimakan. Hari hujan belum dimakan. Oh. Kita sikat saja. Kena. Oi. Apa nih belutnya teman-teman? Lihat belutnya. Warnanya lain dari yang lain. Belut apa nih teman-teman? Cantik sekali belutnya, lihat. Mantap ya. Oke. Ya teman-teman. Di situ kayaknya kita sudah menemukan sarangnya tuh. Sudah kita temukan sarangnya nih ya. Sarangnya ketutup air.
Tuh bocil. Oke kawan, kita sudah mendapatkan belut-belut babon sini. Sayang sekali hari sudah hujan, lihat kayaknya mau hujan lebat. So, besok kita sambung lagi di sini, masih banyak spot di ujung sana belum kita cari sarangnya ya, tuh di situ. Besok-besok kita sambung lagi mancing di sini, seru sekali ya mancing di sini, banyak sekali lubang belut. Kita tidak susah-susah carinya. Oke, wassalam.